salam begitu seharusnya bila bertemu. Selamat dan sejahtera bagi kita semua, terkandung di dalamnya hidayah Tuhan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitulah harusnya bila bertemu. Selamat dan sejahtera bagi kita semua, terkandung di dalamnya sedunia. Wajib memberi salam bila saling berjumpa di dalam pertemuan. Biasakan bersalam, hinapan persaudaraan. Bila menolak salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitulah harusnya bila bertemu. Selamat dan sejahtera bagi kita semua, Tuhan. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah. Ya Dalil al-Nur, ya Habib Allah. Ya Habib bisalamil mubin dinu
Bismillah.
ibu-ibu di sebelah kiri panggung, bapak-bapak duduk di sebelah kanan panggung. Pada bapak aqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyah durur. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah mengharap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 218. Shadaqallahul Azim. Bermula kata dengan bismillah. Akhirul kalam alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Semoga hidup selalu mendapat barokah, dicucuri pula dengan rahmah, maka perbanyak lafaz hamdalah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sehat walafiat jasmani dan rohani. Begitulah beliau ini, suka kali senyum, ya kan, cipika-cipiki. Memang beliau begitu. Nah, untuk tidak membuang masa lagi, jamaah pun sudah banyak hadir, diperkirakan ada 3.000 orang, sisanya masih di luar.
Ashabul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-azim wa sallallahu al-karim wa nahnu ala zalika minas sahirin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada kori kita yang telah melanturkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim di hadapan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mencirim gang rambutan kalau malam hari rada-rada adem. Kalau sudah mendengar lantunan Al-Quran, hati yang panas akan menjadi adem. Amin ya Rabbal Alamin. Kami informasikan kepada jamaah, bapak-bapak, orang tua kami, dipersilakan maju ke depan. Bapak-bapak mohon maju ke depan, karena ibu-ibu sudah hampir tidak kebagian tempat. Jadi ibu-ibu yang berdesakan atau yang tidak kebagian tempat, sila mengambil tempat di belakang bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Agus Zulkhair Nasution dari Tebing Tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat datang Ustaz. Silakan duduk Ustaz. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama di lapangan bola Seisenggol dalam rangka mengadakan acara zikir dan tabligh akbar memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah. Selanjutnya, salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh tauladan kita dalam hidup dan kehidupan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Andes Haji Agus Zulkhair Nasution sebagai penceramah kita pada pagi hari ini, yang saya hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Susanto SPDI yang nantinya akan membawa zikir dalam acara tabligh akbar pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sunggal yakni Bapak Ismail SSTP MAP, yang saya hormati Bapak Kapolsek Sunggal yakni Bapak Kompol Yasir Ahmadi SHSIK MH, yang insya Allah masih dalam perjalanan menuju ke tempat kita ini. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Semenciri Kecamatan Sunggal Bapak Sugeng Suheri, yang
Yang saya hormati para asatiz, para ustaz dan ustazah, yang saya hormati seluruh ketua PKN yang tergabung dalam forum komunikasi silaturahim masjid dan musola sedesa Semenciri Kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru dan Desa Sukamaju beserta Desa Medan Kriuk. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu saya bermohon kepada para ustaz. Beberapa ustaz saya mohonkan doanya. Ustaz, kami hari Ahad tanggal 15 September akan mengadakan acara tabligh akbar. Mohon keberkahan doa ustaz-ustaz. Kiranya cuaca pada hari acara tersebut mohon untuk kiranya dicerahkan. Alhamdulillah, apa yang telah kita niatkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita hari ini dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang hadir, Bapak Ustaz, bahwasannya di Desa Semenciri, Kecamatan Sunggal dan Kota Limbaru, Desa Sukamaju dan Medan Kriuk, sudah berdiri yang namanya Forum Silaturahim BKM Masjid dan Musola, yang alhamdulillah sudah bergabung 18 masjid yang tiap Ahad subuh kami mengadakan tausiah subuh akbar berkeliling dari masjid ke masjid. Umurnya baru 7 bulan Bapak Ibu, tapi alhamdulillah BKM masjid yang sudah bergabung sudah 18 masjid. Maka di sini kami berharap di sini mungkin ada undangan dari BKM Masjid Nurul Hakim Sukamaju Indah dan BKM-BKM yang lain di Medan Kriuk. Kami mohon kiranya untuk bisa ikut bergabung dalam forum komunikasi silaturahim masjid dan musola yang tujuannya adalah agar desa kita, kampung kita ini menjadi desa dan kampung yang religius. Amin. Amin. Takbir. Alamin. Takbir. Memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah. Mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada seluruh BKM yang tergabung dalam forum komunikasi yang sudah membantu sumbangsi dananya. Dan yang tak kalah penting juga ibu-ibu yang sudah letih dan capek untuk menyediakan segala konsumsi yang di kita hari ini. Maka di sini saya tidak bisa mengucapkan kata-kata selain mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda adanya kepada seluruh donatur yang telah membantu kegiatan acara zikir dan tabligh akbar ini. Juga tak lupa kepada Bapak Kepala Desa, Desa Semenciri, Kecamatan Sunggal, yang terus mendukung kegiatan pengajian forum komunikasi dan juga memberikan sumbangsih dananya untuk acara ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada seluruh pihak, baik itu remaja masjid, tuan rumah, pemuda Pancamarga, kami ucapkan banyak ribuan terima kasih yang telah membantu keamanan kendaraan parkir pada pagi hari ini. Juga di samping itu kami mohon maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya, manakala penyambutan kami, tempat yang kami sediakan pada acara kita pada pagi hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Maka dengan itu kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hati-hati manjat rambutan, karena rambutan penuh dengan air.
Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Agus Zulkhair. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tetap sehat untuk selalu beramal ma'ruf berhari mungkar. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita panggil untuk kata sambutan yaitu Bapak Kades. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Al-Ustaz. Yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Sunggal. Seogianya beliau mau hadir, namun beliau masih ada keperluan. Insya Allah, kalau nanti beliau ada waktu, mungkin beliau akan hadir di tempat kita ini. Yang saya hormati, Bapak Kapolsek juga dalam hal ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati, Bapak Danramil 01 Sunggal ataupun yang mewakili. Yang saya hormati, Ketua Panitia Tablik Akbar. Yang saya hormati, Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola. Yang saya hormati, Bapak-bapak para BKM yang tergabung di dalam Forum Silaturahmi Masjid dan Musola yang ada di Desa Semenciri Kecamatan Sunggal dan Desa Semenciri Kecamatan Kutalimbaru. Yang saya hormati, Bapak para kepala dusun. Dan yang saya hormati, Bapak-bapak para ustaz yang hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati, Ibu Ketua Pemerintahan Akbar Desa Semenciri Kecamatan Sunggal. Yang saya hormati, Ibu Ketua Pengajian Musabihin. Dan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama untuk hadir di tempat ini dalam acara Tablik Akbar menyambut ataupun memperingati 1 Muharram 1441 Hijriah. Selamat pagi kan salam, mari sama-sama kita hadiahkan keribaan junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, ini berkat ataupun usaha dari bapak-bapak BKM yang ada di atas pentas ini bekerja sama dengan forum komunikasi masjid dan musola yang ada di desa kita ini yaitu Desa Semenciri Kecamatan Sunggal dan Kutalimbaru, sehingga acara Tablik Akbar yang mungkin ini saya dengar waktunya tidak lama, singkat, namun alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara BKM masjid dan musola yang tergabung dalam forum komunikasi silaturahmi masjid dan musola yang ada di desa kita, sehingga acara ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan acara ini kedepannya bisa lebih baik lagi, mungkin lebih besar lagi karena ini mendadak, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Karena apa? Karena rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab, sehingga acara ini, kegiatan ini dapat berjalan dengan
Desa Mencirin dan Desa Kutali Baru, Kecamatan Kutali Baru. Ini adalah sudah 18 masjid dan musola yang tergabung di forum ini. Jadi harapan saya dengan adanya forum komunikasi ini, silaturahim masjid dan musola, kedepannya apapun kegiatan kita yang berat, insya Allah akan menjadi ringan. Jangan acara ini saja, jangan acara keagamaan saja. Di masjid di desa kita masih ada mungkin masjid yang akan dibangun. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak BKM yang ada di atas ini selalu bekerja sama, insya Allah semua dapat terbantu. Jadi mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan forum komunikasi silaturahmi. Mungkin ini saja dari saya. Atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada ibu-ibu yang sudah membantu acara ini, dan bapak-bapak yang sudah membantu moral maupun material, pikiran dan sumbangsinya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih, dan mari nanti kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu-ibu, orang tua kami yang kami muliakan, sebelum kita zikir dan muhasabah, kita panggilkan grup zikir Asmaul Husna, ibu-ibu. Kalau tak ditampilkan, marah deh. Hasbi Rabbi. Ya Allah.
Ya Karim.